Kalau kita mau menampilkan X kuadrat, kita cukup menekan saja tombol X, kemudian tombol pangkat, lalu angka 2. Nah, untuk mengubah 2-nya ini ke atas huruf X menjadi kuadrat, kita cukup menekan sama dengan X, ya. Itu adalah jalan pintas untuk membuat X kuadrat. Bagaimana kalau X2 yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Agus Ali Maksum, channel yang terintegrasi dengan komunitas belajar komputer dari nol, Oka. Saya senang sekali ya bisa hadir bersama-sama dengan kalian untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan kepada saya melalui grup komunitas WA, Telegram, maupun Facebook. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita atas nama Eva yang sudah menanyakan beberapa waktu lalu ya tentang rumus-rumus matematika. Bagaimana cara kita menyusun rumus matematika sehingga nanti bisa menjadi susunan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau di sini sebenarnya ini adalah rumus yang umum ya, ditanyakan oleh Eva. Siang kak, mau nanya cara buat yang saya lingkari gimana ya kak? Kalau boleh tahu di mananya ya kak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga ada pertanyaan sebelumnya tentang soal-soal persamaan simultan ya. Selamat siang kak, mau nanya cara buat gitu di Word gimana ya kak? Kalian bisa lihat di samping ya, saya akan tampilkan sambil nanti kita akan menyusun rumus-rumusnya. Plus saya juga akan menambahkan beberapa rumus yang sering digunakan dalam pengetikan rumus di matematika sebagai tambahan bonus ya. Nah, yang saya buatkan kotak ini adalah contoh-contoh pengetikan dalam mode equation, dalam mode rumus yang nanti akan kita praktekkan satu persatu. Namun sebelum saya lanjut teman-teman, tolong bantuannya agar jaring ini bisa terus berkembang ke depannya, agar mengklik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian sehingga nanti selain channel ini berkembang dengan konten-kontennya yang semakin banyak dan berkualitas, kalian juga bisa menebarkan manfaat kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin saja masih belum tahu keberadaan channel yang membahas tentang 3 kategori penting, yaitu Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Kita betul-betul memulainya dari nol. Jadi yang diminta itu dia rumusnya 3x per 5 tambah x per 2 sama dengan 5x per 4 dikurangi 3. Jadi sebelum kita memasukkan satu persatu, terlebih dahulu kita harus tahu tombol untuk masuk ke equation ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian boleh lewat tombol insert lalu klik pada equation. Lalu di bawah sini kalian boleh klik insert new equation. Nah, cara yang kedua, kalian boleh langsung menggunakan shortcut ALT sama dengan. Sekali lagi, tombol ALT sama dengan itu langsung mengarah ke ribbon tab design di mana equation itu berada. Ini adalah menu equation yang sementara ini kalian lihat. Dan simbol-simbolnya ada banyak sebenarnya teman-teman. Kalau kalian mau melihat simbol-simbol yang lainnya, kalian cukup klik satu kali di panah bawah ini, more. Lalu kalian arahkan ke tanda panah bawah yang ada tulisannya basic math ini. Nah, ini ada banyak kategori simbol ya. Kalau kita klik Greek letter, ini simbolnya Yunani ya. Letter like symbol, operator, kemudian arrow, kemudian digit relation, kemudian script, ya kan? Yang terakhir geometry. Nah, ini adalah rangkaian ataupun macam-macam simbol yang bisa kalian sesuaikan nanti dengan kebutuhan. Kita gunakan yang basic saja untuk pengaplikasian rumus ini. Ya. Kalau kita mau menyusun rumus, kita nanti tinggal menyesuaikan saja dengan structure yang tersedia di sini ya teman-teman. Ada fraction, biasanya ini per, x per y gitu kan. Ini adalah contoh-contohnya, nanti kita bisa ngambil di sini. Kalau script ini dia biasanya pangkat gitu kan. Jadi ada yang pangkat, ada yang subscript ya kan. Nah, seperti ini modelnya. Jadi kita nanti tinggal mengisi di kotak-kotak yang kosong itu. Ada radikal, integral, large operator, bracket, kemudian function, assign, limit and log, operator, matrix. Sebenarnya ini mudah teman-teman karena kita tinggal menyesuaikan saja dengan struktur yang dibutuhkan dalam soal. Yang penting kita sudah tahu tempatnya. Nah, sekarang kita mulai menyusunnya ya. Kita mulai dari 3x per 5. Kita langsung klik aja di sini.
Lalu masukkan jenis structure yang kita butuhkan. Kalau di soal itu bentuknya per ya, berarti yang ini, fraction. Kita ambil bentuk yang sesuai seperti ini, klik satu kali. Nah ini ada tersedia dua kotak, cukup diklik aja pada kotak di atas tempatnya 3x ya. 3x, x-nya huruf kecil. Nah, bawahnya tinggal diklik juga lalu masukkan 5. Kita boleh klik di ujung sini satu kali, lalu spasi, masukkan simbol tambah, spasi lagi, itu kan x per 2 kan, berarti fraction lagi, klik, masukkan x, di bawah sini, klik lagi 2. Klik di tengah ini untuk melanjutkan, ya, spasi, lalu sama dengan, spasi lagi, kita masukkan lagi fractionnya, klik, di sini 5x ya, 5x, di bawah sini 4. Kemudian spasi kurang spasi 3. Sudah jadi satu ya. Nah, ini sudah jadi satu rumusnya. Yang kedua, kita enter. Kita masuk lagi mode equation-nya dengan menekan ALT sama dengan alternatif sama dengan. Lalu lihat 5x per 3. Berarti ini lagi ya, fraction. Klik. Sini kita ketik 5x, di bawahnya itu adalah 3. Kita klik di samping 5x per 3 itu, lalu kita tekan spasi, kemudian kurang, spasi lagi, itu 2x per 9 ya. Berarti fraction lagi, karena sama modelnya. Tinggal kita ketik 2x di atas, kemudian di bawahnya adalah 9. Klik satu kali di samping 2x per 9, spasi lagi, sama dengan spasi 1, spasi 5 per 6, yang ini modelnya, kita klik, lalu kita ditekan 5, dan di sini 6. Ya, sudah ya, saya kira cukup ini untuk pertanyaan pertama, nomor 15 dan 16 yang ada di situ ya, ditanyakan oleh Eva. Yang berikutnya, pertanyaan kedua dari Eva ya, ini soal-soal persamaan simultan, itu ada y dikurang 2x sama dengan 3, jadi bisa ALT sama dengan, kita langsung ketikkan di situ y dikurang 2x gitu kan, spasi sama dengan spasi 3, sudah, enter, ALT sama dengan lagi, di bawahnya itu y dikurang x ya, y di spasi kurang spasi x spasi sama dengan 2. Udah. Nah, adapun yang lain yang bagian B, C, D, dan E, saya kira pengerjaannya sama aja dengan ini Eva ya. Jadi cukup mudah sekali dia tanpa menggunakan structure yang ada di equation. Lain halnya kalau misalnya kita mendapatkan contoh soal yang menggunakan perpangkatan. Ada x pangkat 2, kemudian x2 di bawah, kemudian 1 per 2 seperti ini, bagaimana jalan-jalan pintasnya dalam pengetikan rumus itu, sehingga kita bisa langsung memasukkannya tanpa harus melalui tahapan yang agak panjang. Saya kasih tipsnya ya. Kalau misalnya kita mau masukkan x pangkat 2 seperti ini, yang saya lingkari ini, cara pintasnya menggunakan tombol-tombol tertentu untuk bisa mengaktifkan mode superscript dan mode subscript, kemudian juga ada sama dengan seperti ini ya. Caranya adalah kalian masuk dulu ke mode equation ALT sama dengan, kemudian kalau kita mau buat x kuadrat seperti ini, kita cukup ketikkan saja huruf x-nya si kapital ya. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan tombol ini ya teman-teman. Ini adalah tombol pangkat namanya. Posisinya itu persis di atas angka 6. Jadi kalian cukup menggunakan tombol shift saja, tahan lalu tekan angka 6, maka nanti di situ akan muncul simbol pangkat yang ini ya. Nanti simbol pangkat ini akan membantu kita mengubah angka yang ada setelahnya. Caranya adalah kita masuk ke mode equation ALT sama dengan, kemudian kita ketikkan x lalu pangkat seperti ini. Lalu kita tekan angka 2 misalnya. Kalau kita mau menampilkan x kuadrat, kita cukup menekan saja tombol x, kemudian tombol pangkat,
lalu angka 2. Nah, untuk mengubah 2-nya ini ke atas huruf X menjadi kuadrat, kita cukup gunakan sama dengan X, ya. Itu adalah jalan pintas untuk membuat X kuadrat. Bagaimana kalau X2 yang ini, teman-teman? Yang di bawah ya, atau subscript namanya. Sama, ALT sama dengan. Kita ketikkan huruf X-nya. Lalu, kita pakai yang disebut dengan ini, teman-teman. Ini namanya underscore ya. Jadi garis datar yang di bawah. Itu menggunakan bantuan shift, lalu tekan tombol kurang. Kemudian, kita tekan angka 2. Lalu spasi, maka dia akan berubah menjadi subscript seperti ini ya. Kalau ini tadi superscript, ini subscript. Demikian ya tutorial dari saya. Terima kasih banyak kepada Eva yang sudah bertanya. Mohon maaf ini agak lama jawabnya karena banyak konten yang harus saya buat. Dan buat teman-teman yang lain yang juga mau bertanya perihal 3 komponen penting yang kita bahas, yaitu Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint, jangan lupa, jangan segan kirimkan pertanyaan saja di grup WhatsApp, grup Telegram, atau juga di grup Facebooknya. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu ya. Saya Agus Ali Maksum mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung agar channel ini bisa terus maju berkembang ke depannya.